Belum pacang aja nih. Ini cerita dari masing-masing yang udah pernah di perangkat desa itu ya. Sedikit kami luruskan bahwa hari ini kita melakukan penitipan ke rekening titipan kejaksaan terkait barang bukti dugaan tindak pidana korupsi pada desa Kayulang yang kemarin sudah dilaksanakan tahap 2. Berapa nominalnya bang, totalnya? Sekitar nominal 74 juta, 170 juta. Tiga, memang tiga tersangka apa dua? Untuk tersangkanya ada tiga, cuman sumber duitnya itu dari beberapa saksi yang melakukan uang titipan terkait proses pengelola keuangan dalam kegiatan dana desa di Kayulang. Itu sudah menutupi seluruh kerugian atau masih bersisa? Kalau untuk nilai kerugiannya itu masih banyak yang harus dipulihkan karena memang posisinya kerugian hampir sekitar 340 juta. Kalau diminta dilunasi apa enggak? Pasti, karena tujuan kita melakukan penindakan tidak kena korupsi, salah satunya pemulihan keuangan negara. Terkait pencucian uang itu gimana bang, barang yang udah bisa diambil bang? Itu masih kita koordinasikan dengan pihak Polres terkait apakah ada tidak pidana pencucian uang di dalam. Sampai saat ini belum bisa kita konfirmasikan, belum bisa kita pastikan, tapi nggak tahu ke depan lagi. Bang, untuk nggak mempermudah untuk penanggulangan atau gimana cuma lihat kerugian negara ini? Nantinya ketika proses putusan sudah dipertimbangkan hakim, itu akan menjadi sebagai pengembalian kerugian negara, dan tentunya pasti ketika ada pengembalian pasti ada pertimbangan dari kami untuk kemudian diringankan, tentunya dari pimpinan kami. Proses penahanan tetap kita lakukan sebagai salah satunya untuk memproses proses sidang nantinya.